Orang yang paling dibenci di sisi Allah, sifat yang tercela, yang Allah enggak suka. Apa? Suka berdebat. Ras dalam berdebat. Enggak mau ngalah sama sekali. Ya. Atau dan juga suka bermusuhan. Bermusuhan aja udah. Enggak pernah mau memaafkan orang, enggak seneng orang bilang maafin, enggak ada maaf. Ngapain maafin? Biasaan. Nanti kayak gitu terus. Ada penyakit itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ladud yang suka jidal, suka debat. Siapa orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia dia salah. Dia tahu dia salah. Akhirnya udah deh, jangan berdebat. Emang dia salah. Itu dapat pahala. Dibangunkan oleh Allah rumah di tengah-tengah surga.